Memaknai Hari Pahlawan 10 November lalu, jajaran pemerintah kota Pontianak turut melakukan ziarah. Dalam kesempatan ini, lokasi yang dikunjungi ialah Kompleks Pemakaman Pahlawan Perang di Jalan Komyo Sudarso, Kompleks Masjid Rijatul Munir, Kecamatan Pontianak Barat. Seluruh organisasi perangkat daerah diajak memanjatkan doa serta menabur bunga sebagai bentuk penghargaan untuk mengenang jasa pahlawan. Kegiatan-kegiatan ini tidak semata-mata secara fisik hanya dikenang itu aja, tetapi bagaimana nilai-nilai perjuangan yang mereka sudah lakukan itu bisa kita kembangkan dan bisa dipertahankan. Salah satu tadi mungkin ada kaitannya nih, pada saat doanya, pembaca doa tadi Pak Burhan, dalam era globalisasi ini terjadi kan macam-macam persaingan nih. Nah, persaingan itu kita artikan jangan saling membunuh, jangan saling menyingkirkan, tetapi bersainglah secara sehat. Nah, di sini secara filosofinya ada nilai-nilai juang yang memang harus kita pertahankan. Selain tak melupakan perjuangan para orang terdahulu yang telah rela berkorban demi meraih kemerdekaan, para pegawai negeri sipil juga diminta menjunjung tinggi perbedaan dengan tetap saling menghormati. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.